وصلى الله وسلم على سيدنا محمد العبد وابلغ الله بيننا وبينكم بتلك الحق وعلى خير الباكرين سبحانك لا اله الا انت ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وبعد. Selalunya dengan kita dalam keseharian kita sehari-hari, kita inginkan jawaban yang jelas, keterangan yang jelas, ucapan yang jelas, tulisan yang jelas, penghasilan yang jelas, upaya yang jelas, politik yang jelas, ekonomi yang jelas. Kita nakkan segala-galanya itu jelas dalam kehidupan. Tak nak dengan gaji yang remang-remang yang tidak jelas. Tak nak dengan simbok dan juga dengan tulisan yang remang-remang yang tidak pasti, apakah dengan tulisannya di situ dilarang masuk atau dipersilakan untuk masuk. Tak nak juga dengan kita dengan kalal atau juga dengan perabot, dengan sikap, dengan perangai, dengan perilaku yang tidak jelas. Jawabannya masih remang-remang, apakah kira-kira dengan kita ini diterima kerja atau juga tidak. Apakah kira-kira dengan kita diperkenankan untuk masuk ataupun juga tidak. Apakah kira-kira dengan kita mendapatkan visa untuk kita pergi ke Mekah atau juga tidak. Ini selalunya semacam itu. Kita nakan jawaban yang pasti. Oke, bagus. Kita juga nakan dengan benda yang sama. Saat ketika dengan kita boarding menuju Allah Subhanahu wa taala, pastikan juga dengan ibadah yang jelas, dengan bacaan yang jelas, dengan amal ubudiyah yang jelas, dengan hukum hakam yang jelas, dengan jawaban yang jelas, supaya jangan sampai yang dengan kita sendiri kita tidak pasti apakah kira-kira dengan rentak kita tadi itu sudah betul, apakah kira-kira dengan bacaan kita tadi itu sudah benar. Ini supaya tidak menimbulkan syukuk, kebimbangan, keraguan dalam kita melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam kehidupan umat beragama, kita sebagai seorang muslim, jangan sekali-kali dengan kita mensepelekan, memandang kecil, memandang rendah kebaikan yang seperti apapun kecilnya. Tidak ada yang namanya sedikit di sisi Allah. Sekecil-kecil yang kecil daripada amalan itu besar, sebab yang memberikan nilai dan balasan itu adalah Allah yang Maha Agung dan juga dengan Allah yang Maha Besar. Di antara daripada sifat Allah Al-Kabir, Al-Azim, Al-Karim, Al-Ghafar, Al-Qahar, Maha Pemurah, Maha Agung, Maha Besar. Sekecil ucapan Subhanallah, ternyata Allah bagi balasannya itu sepenuh timbangan. Sekecil dan semudah kita ucapkan Subhanallah walhamdulillah, itu ternyata sudah mampu untuk memenuhi jarak antara langit dan bumi dengan balasan yang Allah berikan. Permulaan sangat-sangat sederhana. Tadi selepas saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dengan jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tadi masih remang-remang, bahkan banyak yang tak menyambut. Kalau seandainya kita tak nak ambil duit, tak kisah. Kalau dengan kita tak nak menerima makanan, tidak problem. Diajak makan kita tidak, diberi duit kita tidak terima. Tawaran dengan jawatannya, tawaran dengan kedudukannya, tanpa harus bertanding, tanpa harus keluar sembarang uang dan juga dengan tenaga, masyarakat setempat akan memberikan sokongan sepenuhnya untuk kita menjadi yang berhormat, untuk kita menjadi timbalan Perdana Menteri. Ini tentunya dengan kita merasa dihormati dan juga merasa dihargai, yang kalau pada waktu
tanpa dengan cara bertanding, tanpa dengan keluar uang, tanpa dengan cara berkampanye, ternyata dengan kita sudah mendapatkan dukungan, justru secara aklamasi dengan kita dipilih untuk menjadi menteri besar, dipilih untuk terdapat dalam kabinet, bahkan dipilih untuk menjadi perdana menteri. Macam mana seronoknya jawatan kita dengan sumpama menjadi yang berhormat, terpilih untuk menjadi perdana menteri, tetap tidak setanding dengan pahala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar topik tajuk pembicaraan kita pada malam hari ini, ambang bulan Ramadankah, marhaban darja Ramadankah, atau juga dengan istilah-istilah yang seumpamanya, secara pasti daripada sejumlah sekian kebaikan yang kita laksanakan dengan zikirnya, dengan tasbihnya, dengan tahmidnya, dengan takbirnya, dengan amal ubudiyah yang kita lakukan, kita di sini dengan sumbayang, kita di sana dengan zakat, kita di situ dengan infak, kita di sana dengan derma, itu dengan wasiatnya, itu dengan sumbangannya, itu dengan infaknya, masjid yang dibangun, dengan pondok-pondok pesantren yang dibina, sejumlah berapa duit yang kita keluarkan, sejumlah berapa dengan zakat yang kita berikan, sejumlah berapa dengan rakaat sembahyangnya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembahyang sunat awabin, sembahyang sunat duha, sembahyang sunat tahajud, witir, qiyamul lail, salat al-istisqa, minta hujan, gerhana bulan, gerhana matahari, sembahyang hari lebaran puasa, sembahyang hari lebaran haji, tahiyatul masjid, sembahyang sunat wudu, sembahyang sunat ihram, sembahyang sunat tawaf, dan juga dengan sembahyang sunat istikharah, sembahyang sunat taubat, atau juga dengan sembahyang sunat tasbih, puluhan macam jenis sembahyang yang kita laksanakan, di samping juga dengan amal ibadah kita pada waktu kita berada di tanah suci Mekah dengan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Dengan politik yang bagus, dengan cara yang bagus, dengan pemikiran yang bagus, dengan sikap yang ramah, dengan cara bertindak yang adil dan bijaksana, masya Allah tabarakallah, tidak ada yang namanya curang, tidak ada yang namanya tipu menipu, tidak ada yang namanya khianat, tidak ada yang namanya pembohongan. Janji-janjinya dia tepati dengan seorang pemimpin yang adil dan bijak. Pada urutan yang pertama yang akan mendapatkan naungan arasy nanti pada hari kiamat, atau dengan sopan santunnya, dengan ramah tamahnya, dengan sabar dan bijaknya, memang betul-betul membuat hati orang ramai jadi bening, membuat hati orang ramai jadi senang, membuat suasana dan kehidupan kita menjadi indah. Ramah tamahan dan juga dengan kebijakannya, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ta'ala wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wasiat yang terakhir daripada Tuan Khatib pada tiap mengakhiri khutbah, dengan pergaulan yang bagus, dengan penyampaian yang bagus, cara bertindak yang bagus, amal ubudah yang bagus, khisalul khair, sejumlah sekian senarai daripada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Saat ketika Nabi kita ditanya, yang mana saja, yang mana-mana saja, yang terbaik daripada khisalul Islam, yang terbaik daripada amalan Islam, yang terbaik dalam pergaulannya, yang terbaik dalam kehidupannya, yang terbaik dalam perjalanan manusia menuju Allah, ternyata Nabi kita jawab dua perkara. Khairu khisalil Islam, dua perkara Islam yang terbaik, di luar daripada dugaan, bukan dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh, bukan dengan membangun masjid tanpa ada bantuan dan biaya pertolongan daripada siapa, bulat-bulat daripada duit kita, impak dengan sedekahnya, impak dengan nafkahnya, pembiayaan dengan keperluannya, semuanya itu daripada duit kita sendiri. Ternyata yang terbaik daripada perkara-perkara Islam, yang terbaik dalam panduan dan bimbingan agama, bukan dengan menderma sekian bilion, bukan juga dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh, bukan juga sepanjang malam dengan tahajud, sepanjang siang dengan puasa. Nabi kita bersabda, khairu khisalil Islam it'amu ta'am wa ifsya'us salam.
mencat memberikan makanan itamut ta'am, memberikan jamuan, memberikan makanan dengan menyebarkan salam. Masya Allah, tabarakallah, panjangnya mukadimah kita pada malam hari ini. Kita paparkan satu persatu daripada jenis-jenis ibadah. Itu dengan sopan santunnya, itu dengan ramah tamahnya, itu dengan karangannya, itu dengan ceramahnya, itu dengan sembahyangnya, itu dengan zakatnya, itu dengan zikirnya, itu dengan sanjungannya. Ya Imam ar-Rusli, ya Sanadi, anta ba'dallahi mu'tamadi, فَبِدُنْيَا يَا وَآخِرَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ خُذْ بِيَدِي. Setelah kita sanjung dan puji, tidak ada satupun daripada bagian-bagian anggota tubuh kita yang luput daripada amalan sunnah. Kopiahnya dengan sunnah, kopiahnya dengan amalan sunnah, selendangnya dengan amalan sunnah, tangannya dengan amalan sunnah, tatapannya dengan amalan sunnah, perhiasannya dengan amalan sunnah, makan minumnya ikut pedoman sunnah, duduk berdirinya ikut pedoman sunnah, bangun dan tidurnya ikut pedoman sunnah, santai dari hatinya juga ikut pedoman sunnah. Walhasil dari 1001 macam kebajikan, ternyata hanya 2 yang terpilih, it'amut ta'am, memberi makan, kemudian yang kedua menyebarkan salam. Jadi dalam beberapa menit ke depan sampai azan berkumandang, insya Allah kita nak singkap dan nak simak bersama rahasia daripada yang Nabi kita sabdakan tadi itu. Afdalu khisalil Islam, khairu khisalil Islam, it'amut ta'am, memberi makan, bukan memberi zakat. Memberi makan, kenapa bukan dengan politik, kenapa bukan dengan mengimpakan harta dan kekayaan, kenapa tidak dengan haji, kenapa tidak juga dengan umroh, kenapa tidak juga dengan sembahyang. Sedangkan kita tahu sebaik-baik amal ibadah kita di sisi Allah itu adalah melaksanakan sembahyang. Afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha, sebaik-baik amalan sembahyang pada awal waktunya. Ternyata macam mana boleh kalah dengan memberi makan seseorang dengan roti canainya, dengan kripapnya, dengan donatnya, atau juga dengan siakap jika rasa, dengan masakan asam pedas, atau dengan gulai buryak kambing, dengan nasi buryani, nasi mandi, nasi kabsa, nasi madghot, nasi kandar, nasi goreng, nasi paprika, atau nasi kerapu, atau juga dengan nasi dagan. Cuma memberi makan boleh lebih afdal daripada segala-galanya? Renung, pikir. Kita nak bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ternyata dengan baginda sudah tidak ada. Kita nak bertanya dengan para sahabat tapi kita sudah pergi. Kita nak bertanya dengan salafun salih, kita berada pada penghujung umur dunia. Kita tanyakan kepada tutu guru kita, apa hikmatnya? Kenapa bukan dengan sembahyang yang terbaik? Kenapa bukan dengan politik yang terbaik? Kenapa bukan dengan impak yang terbaik? Kenapa bukan dengan puas yang terbaik? Jawabannya, sebab dengan it'amut ta'am bagi perut kenyang. Pada waktu kita bagi orang makan, saat ketika perutnya sudah kenyang, dia boleh sembahyang, dia boleh berzakat, dia boleh ke Mekah, dia boleh umroh, dia berzikir, dia bertasbih, dia beribadah, dia bertindak, dia berbuat dengan aktivitinya, dengan kegiatannya. Yang kalau pada waktu dengan kita melaksanakan ibadah sembahyang misalnya, dengan jawabannya kalau Nabi kita katakan sebaik-baik kebaikan, sebaik-baik amalan itulah dengan sembahyang. Dengan sembahyang, boleh sembahyang takkah kalau pada waktu kita lapar? Boleh berpolitikkah kalau pada waktu kita lapar? Boleh beribadahkah pada waktu kita? Boleh, bukan tak boleh, tapi terhambat. Gimana dengan kita nak sembahyang kalau pada waktu dengan perut kita lagi kosong? Guruk-guruk-guruk-guruk, jadi tidak khusyuk. Rokok, badan letih. Sujud, tak leluasa. Rupa-rupanya segala aktiviti kita, kegiatan kita sehari-hari itu bergantung kepada kesehatan. Kesehatan itu bergantung kepada makanan dan minuman. Paham, alhamdulillah. Jadi dari sana dengan kita dapat mengamat jawaban sederhana daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ternyata itu menyantuni dan juga mencakupi segala hal. Kamu boleh bertindak secara adil kalau pada itu Anda kenyang. Kamu boleh bertindak secara bijaksana kalau pada itu kamu kenyang. Kamu dapat melaksanakan ibadah secara khusyuk kalau pada itu kamu kenyang. Kamu dapat melaksanakan ubudiah dengan baik. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairallah ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Kenapa boleh macam tu? Sebab keperluan yang diperlukan oleh perut sudah cukup dan terpenuhi. Coba kalau pada apa? Bismillah, Bismillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sepatutnya dibaca dengan min, kebaca dengan nun. Ar-Rahmanirrahim, min. Jangan kerubah menjadi kepada nun. Maliki yaumiddin, nun. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, nun. Ihdinas siratal mustaqim. Tutup mulutnya, mim. Percobalah sampai huruf dengan huruf jadi samar-samar. Kenapa sampai jadi tidak jelas? Perut lapak, lapak, lapak. Kalau sudah lapak, maka segala-galanya akan terhambat. Nak kerja, pendang, pandang, pendang. Pendang. Hah? Pendang. Nak kerja pendang, tak boleh. Nak pergi dusun, tak boleh. Nak pergi ke kebun, tidak boleh. Bercocok tanam, tidak boleh. Kutip durian, tidak boleh. Noreh getah, tidak boleh. Bisnis, tidak boleh. Urusan, tidak boleh. Semuanya tidak boleh. Kenal apa? Cukup, ini yang pertama. Masya Allah, tabarakallah. Jawaban yang sesingkat tadi itu ternyata sudah memerlukan waktu lebih daripada 10-15 menit kita ulas dengan mukadimahnya. Yang kedua, ifsyaus salam. Ingat, kalau dengan kita inginkan kebahagiaan yang abadi, kesejahteraannya, keselamatannya, keamanannya, ketenteramannya, kedamaiannya, kita hidup dalam suasana yang aman, suasana harmoni, suasana bening tenang. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang walaupun di sekeliling kita orang Cina, Hindu, non-Muslim, non-Muslim yang berada di samping menyamping, tetap kebeningan dan ketenteraman kita rasakan kalau pada itu Allah melimpahkan assalam kepada kita. Ifsyaus salam. Kenapa ya Rasulullah? Nabi kita tak kata ucapkan salam. Nabi kita tak kata berikan salam. Nabi kita tak kata kongsikan salam. Nabi kita tak kata masyarakatkan salam. Nabi kata-kata ifsyaus sebarkan. Bukan sebarkan duit. Sebarkan duit banyak mana duit kita? Mungkin seperti dengan Syed Mukhtar Bukhari, beliau tak perlukan duit kita, berapa banyaknya duit kita. Orang-orang koprat, orang-orang kaya. Tuh dengan Menteri Keuangan, tak perlukan duitnya kita. Tuh dengan atlet dan juga dengan artis dan juga dengan siniman-sinimannya, tidak perlukan duit kita. Mereka punya duit banyak. Kereta kita Anza, kereta mereka Ferrari. Kereta mereka Lamborghini. Kereta mereka Bugatti. Kereta mereka Lexus. Kereta mereka BMW. Kereta kita Izora, Ningbazura, Alza, Saga, Jinto, Jin Eprit. Itu kereta kita. Jadi mereka tidak perlukan uang, tapi mereka sangat-sangat memerlukan salam daripada kita. Tuanku sekalipun, raja tidak terkecuali. Apakah kira-kira dengan kita nak bagikan satu buah kereta Ferrari kepada Sultan Brunei? 7.500 kereta mewah beliau punya. Ferrari ada dalam berapa jenis, Lamborghini ada dalam berapa jenis, Bugatti dalam berapa jenis, RA dalam berapa jenis, Lexus, BMW, Mercedes S-Class, Audi dan sebagainya, belambak 7.500 lebih. Mungkin nanti ke depan jadi 8.000. Itu dengan tuanku Sultan di Johor pun juga semacam itu. Sangat-sangat minat mengumpulkan kereta-kereta mewah. Terus kita nak bagi satu buah Alza, kita nak bagikan Maipi model baru sekalipun 56.000 harganya. Nah, pesawat mereka punya, jet pribadi mereka punya, duit belambak banyak.
tapi dengan ada, tapi dengan sultan, tapi dengan raja, tapi dengan pemerintah, tapi dengan yang di Putuan Agung, tapi dengan raja-raja dunia muslim semuanya memerlukan doa assalamualaikum. Sejahtera kalian, bukan hanya dengan duit, juga dengan keluarga, juga dengan lingkungan, sejahtera dengan masyarakat, sejahtera dengan kesehatan, sejahtera dengan kehidupan, sejahtera dengan ibadah. Selamat dunia dan akhirat, itu dambaan yang kita harapkan dalam hidup. Makanya jangan sampai remang-remang dengan jawaban assalamualaikum, jangan remang-remang juga mengucapkan assalamualaikum pada sesiapa saja. 3 menit, 4 menit azan Isya akan berkumandang, kita akan berhenti, akan kita berikan laluan azan. Bagaimana kita semat di dalam hati kita masing-masing, sekecil apapun yang namanya ibadah, sekecil apapun yang namanya kebaikan, sekecil apapun yang namanya zikrullah, tetap Allah berfirman, waladzikrullahi akbar. Zikir mengingat Allah itu lebih agung daripada segala-galanya, lebih besar daripada balik pulau, lebih besar daripada Pulau Pinang, lebih besar daripada Malaysia, lebih besar daripada Indonesia, lebih besar daripada Nusantara, lebih besar daripada dunia dengan isi-isinya. Yang tadi sempat takbir pertama bersama Imam Stau, Staki Mu'tadilu, Allahu Akbar. Sebelum Imam baca fatihah kita sudah takbir. Yang pada saat kita melantunkan takbir di belakang imam, pada saat kita melaksanakan sembahyang 5 waktu, imam takbir, kita di belakang Allahu Akbar juga. Itu Nabi kita bersabda, bagaimana ya Abdurrahman, salah seorang daripada bisnismen koprat miliardirnya sahabat baginda Nabi, bagaimana dengan anda dapat mengimbangi dan menandingi ganjaran pahala takbiratul ihram yang pertama bersama imam dengan 600 ekor unta yang kau sedekahkan masih belum menandingi 600 ekor unta kafilah dengan syarat dengan barang dagangannya pun juga masih belum mampu untuk mengimbangi. Bagaimana kau boleh mengejar kebaikan takbiratul ihram yang pertama bersama imam yang dengan pahalanya itu lebih afdal, lebih mahal, lebih istimewa daripada dunia dan isi-isinya. Azan? Belum. 5 menit, 3 menit. Sini. Isya 38, 32, 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalau dulu pada masa saya di KL dan beberapa waktu juga di Bogor, beberapa masa di beberapa tempat di Mesir, tidak terkecuali ingin sehat muslimat, ingin afiat, tidak hanya kesehatan fisikalnya, rohaninya sehat, ibadahnya sehat, pandangannya sehat, pendengarannya sehat, ucapannya sehat, semangatnya sehat. Semangat kita pada waktu kita berzikir, semangat kita pada waktu kita beribadah, pudar keinginan, pudar nafsunya, pudar keinginannya, bahkan tidak ada langsung, tidak ada kecenderungan untuk berbuat maksiat, untuk melaksanakan perkara-perkara negatif. Tadi kata pengusi, macam seperti kita di panggung wayang. Oh, masa kita panggung wayang itu karena lampu dimatikan, harus kita ikut dengan yang bertugas pakai toslet untuk menunjukkan kursi kita itu di mana. Lampu mati, film lagi sedang ditayangkan, tak ada orang berisik, tak ada orang bersimbang, tak ada orang main handphone, tidak orang berwasapan, itu tidak ada. Kenapa? Sebab fokus perhatian itu kepada tontonan yang lagi sedang ditayangkan. Itu pada waktu kita menonton, masyaallah tabarakallah. Jadi kita inginkan kalau pada waktu kita menonton, selamat mata kita pada waktu kita menonton, selamat juga pendengaran kita dengan tontonan, baik itu dengan tayangan-tayangan yang ditayangkan atau juga dengan pemandangan-pemandangan yang dilihat. Mata kita tidak ternodai, telinga kita tidak tercemarkan, hidup kita bersih daripada segala gangguan. Allahumma antas salam, kaulah zat yang maha selamat, kaulah zat yang maha sejahtera, yang maha aman. Wa minka salam, dan daripada kaulah datangnya kesejahteraan dan keselamatan. Allahumma antas salam, wa minka salam, wa ilaika ya'udus salam, dan kepada engkau akan kembalinya kesejahteraan dan keselamatan.
Fahayyina Rabbana bisalam, maka hidupkanlah kami dengan selamat, hidupkanlah kami dengan sejahtera, hidup selamat, hidup sejahtera, aman, damai, makmur, tanpa terbelanggu dengan hutang piutang, tanpa tergugat dan juga terganggu kesehatannya dengan penyakit, tanpa terbabit dalam kemaksiatan, tanpa terbabit dalam kemungkaran, tidak ternodai kehidupannya, tidak tercemarkan amal ubudiahnya, ikhlas dalam beribadah, tulus kepada Allah, khasyah pada waktu berzikir, tadallud waktu kita berubudiah, menangis pada waktu kita berdoa, meratapi diri, merintih-rintih di hadapan Allah, ya hayyu ya qayyum, ya dar jalali, terus tertangis seperti itu. Toh jiwa raga yang bersih, amalan yang bebas, bukan suasana yang bebas asap rokok, tapi keadaan yang bebas daripada kejanggalan, yang bebas daripada perkara-perkara negatif, tak kisah, yang walaupun tak banyak mana hasilnya, tak banyak mana duitnya, tak banyak mana keuntungannya, tapi itu daripada sumber yang halal, tak problem, hanya setakat cukup untuk keperluan hidup, tapi bersih daripada riba, bersih daripada syubhat, bersih daripada haram, bersih daripada perkara-perkara terlarang. Itu dambaan hidup, itu makna. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika a'udzu salam, fa hayyina rabbana bisalam, hidupkanlah kami dengan selamat, wa adkhilnal jannata daras salam, dan masukkanlah kami ke dalam surga, godang kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan dan juga dengan keamanan. Pengen hidup aman sejahtera, ingin hidup aman damai, ingin hidup selamat dan juga aman daripada segala problem, insyaallah ucapkan salam, sebarkan salam, sahut salam dengan baik. Dari malam hari ini kita kondisikan, kita suasanakan, kita masyarakatkan, kita sebarkan, jumpa siapa saja 10 kali tak kisah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam, Tuan Haji, assalamualaikum, waalaikumsalam, oh, apa pasal, apa pasal, assalamualaikum, sejahtera kalian. Kalau saya ucapkan assalamualaikum, kita tidak ada kena mengena, tak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan nasab. Saya asal daripada Banjar, asal daripada Pedeng, asal daripada Perlis, asal daripada Kuala Nerang, asal daripada Terengganu, asal daripada Ipoh, asal daripada India, asal daripada Pakistan, asal daripada Bangladesh, asal daripada Timur Tengah, asal daripada mana-mana, beda, tidak ada hubung kait antara satu dengan yang lain. Saya doakan, moga-moga kalian sejahtera dan selamat semuanya. Tak akan doa daripada orang yang tidak mengenal kita, tapi berkenan untuk mendoakan kita, tidak disahut, tidak dijawab. Dengan jawabannya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar bang, sabar. Wabarakatuh, itu ada 30 kebajikan yang kita dapatkan. Maka jangan sampai dengan kita-kita menolak kebaikan daripada Allah. Bulan suci Ramadan, itulah bulan untuk kita meningkatkan amal ubudiah kita, sejahtera dan selamat kita daripada segala problem, selamat dunia dan akhirat, dan selamat untuk kita menikmati balasan-balasan yang Allah akan bagikan kepada kita nanti pada hari pembalasan. Malam hari ini merupakan Jumat malam yang terakhir, malam Jumat yang terakhir untuk Syakban 1440, dan sekejap lagi kita akan menjelang bulan Ramadan. Lepas adzan isya berkumandang akan kita lanjutkan. Yang ada sembarang soalan diajukan, bagikan kepada Bang Sanusi, wakil kita, atau ditanyakan langsung, ataupun juga nanti dengan kita, kita akan bergabung dengan grup Facebook atau dengan grup WhatsApp yang bersama kita live pada malam hari ini. Hadza wabillahi taufiq. Dan bismillahirrahmanirrahim. Sahur sampai habis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salati al-qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan wasilatan qutbatan wa darajatan 'aliyatan rafi'ah. Wab'athu maqaman mahmudan ladzi wa'adtahu innaka la tukhliqul mi'ad. Sama-sama berzikir, tasbih, tahmid, takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 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 subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Yang walaupun jumlah pintu gerbang surga yang terbesar itu tidak lebih daripada 8. Nabi kita bersabda dalam hadis, yang barang siapa mengambil air wudhu secara sempurna, berwudhu secara sempurna terlebih dahulu kita basuh kedua belah telapak tangan, kemudian dengan kita berkumur-kumur dan beristinsyak. Kalau nak tahu dengan hikmat dan rahasianya, kita basuh kedua belah telapak tangan, pasti dan pasti mata kita akan berlihat untuk kita memastikan air yang kita gunakan itu bersih ataupun juga tidak dari sudut warnanya. Kemudian kita berkumur-kumur untuk kepastian bagaimana dengan rasanya.
Kemudian kita beristinsyak, masukkan air hidung untuk kita masihkan, bagaimana juga dengan baunya. Bau dengan kita pada waktu beristinsyak, rasa saat ketika dengan kita berkumur-kumur, warna pada waktu dengan kita membasuh kedua telapak tangan, selepas itu kita bersiwak, kita bros gigi kita selesai, baru kita basuh muka kita 3 kali, kita usap, kita sapu sampai air merata daripada ubun-ubun tempat tubuhnya rambut sampai ke dagu, dan juga daripada telinga ke telinga, tangan kanan 3 kali dengan diusap dan juga dengan disapu, dan kita lebihkan daripada batas ukuran siku untuk kita mendapatkan pahala tahjil. Taplah kiri, sebelah kiri pun juga seperti itu. Kemudian pada waktu kita menyapu kepala, kita sapu seluruh rambut yang ada di kepala kita supaya kita mendapatkan kebaikan, keampunan dosa sejumlah bilangan rambut kita yang ada di kepala. Boleh menolak pemberian, tapi jangan menolak pemberian daripada Allah. Boleh saja dengan kita menolak duit, harta, kekayaan, jawatan dan kedudukan, tapi jangan pernah dengan kita menolak anugerah dan pahala daripada Allah. Sapu ke seluruh rambut kita di kepala, kedua belah tangan kita secara serentak, kanan dan kiri, jangan kanan dulu baru kiri, tapi secara sekaligus. Lepas itu baru kita basuh kedua belah kaki kanan dan kiri dengan menyelat-nyelatnya daripada bawah nondok, dengan menggunakan jari kelingking, kalau boleh daripada kelingking yang sebelah kanan kaki kita sampai pada kelingking yang sebelah kiri. Selesai, angkat kedua belah tangan kita menadah ke langit dengan membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Nabi kita bersabda yang membaca doa tersebut, fatihatu abwabul jannati samaniyah, akan dibukakan pintu-pintu gerbang surga yang 8. Yadkhulu min ayyiha syaa', dia akan masuk daripada pintu mana-mana saja. Itu pintu-pintu besar. Pintu-pintu kecilnya, kecil-kecilnya pintu surga pun insya Allah lebih luas jaraknya daripada sini sampai ke Kedah, daripada sini sampai ke Ipoh. Itu dengan pintu-pintu kecilnya. Ada pintu sedekah, pintunya untuk orang berpuasa, pintu babur rayyan, babu salat, babu sedekah, babu zikir, babu tasbih, macam-macam jenis pintu. Daripada sejumlah sekian amalan yang kita amalkan, kira-kira dengan amalan yang mana satu yang itu memang merupakan spesialnya kita. Amalan spesialnya kita itu apa saja? Apakah kita ahli tasbih? Apakah kita ahli zikir? Apakah kita ahli takbir? Apakah kita ahli sholat? Ahli sembahyang? Masuk daripada pintu sembahyang. Ahli zakat? Masuk daripada pintu zakat. Ahli puasa? Masuk daripada pintu rayyan. Ahli zikir? Masuk daripada bab zikir. Ahli ibadah? Masuk daripada semua pintu. Nabi kita pernah ditanya, apakah ada di antara daripada kita-kita Rasulullah yang akan disuruh dan dipanggil daripada setiap pintu-pintu surga? Nabi kita bersabda, iya. Dan aku berharap Sayyiduna Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu merupakan salah seorang daripada mereka. Tidak mustahil. Kembali kepada topik pembicaraan yang kita bicarakan, Ibsa'us Salam, kegemarannya memberi makan. Impak makanan, impak canai, kabab, roti, atau juga dengan martabak, itu dengan buah-buahan, itu dengan durian, itu dengan siakap, itu dengan ikan kili, itu dengan makanan, itu dengan minuman. InsyaAllah akan disuruh daripada babul ta'am atau babul infaki wa sadaqah. Begitu juga dengan kaki assalam, akan dipanggil daripada babis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 30 kebaikan yang jangan sampai kita abaikan. Sahut, ingin menterapi diri, ingin menyehatkan jasmani kita daripada penyakit, terapi dengan amalan, selalu mengucapkan salam kepada sesiapa yang kita jumpai, dan juga jangan tidak menyahut salam daripada sesiapapun yang memberi salam kepada kita. Mahabbatullah. Terakhir, yang ada sebarang soalan yang kita dambakan, yang kita harapkan dengan amal ibadah yang kita laksanakan, kita taat, kita patuh, kita bijak, kita ramah, kita sabar, kita tekun, kita istiqomah, dan juga dengan kita
kita senantiasa bertoleransi dengan keadaan, berkurang lebih, ya tak ada masalah, boleh-boleh saja, insya Allah khair-khair saja. Kita bukan orang yang tegas, tegas bagus, tapi tidak sampai membawa kepada kekejaman. Ramah bagus, tapi tidak sampai membuat kita dipandang lemah. Jadi dengan kebijakan hidup yang seperti itu, yang dimana dengan kita, kita tidak hanya bersikap adil dalam politik, tapi kita bersikap adil dengan diri pribadi kita masing-masing, untuk kita meraih mahabbatullah, agar dengan kita, kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis qudsi, wala yazadu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan senantiasalah dengan hamba-hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunat. Ini musimnya, besok Jumat, Sabtu, Ahad, dah Senin dah tak ada makan siang, sudah tak ada sarapan pagi. Jadi kalau nak jamak takdim, sekaranglah waktunya. Makan sepanjang malam, makan sepanjang siang, besok juga masih ada peluang sampai hari Senin. Sudah tak ada roti canai, sudah ada, tidak ada keripap, sudah tidak ada nasi belau, sudah tidak ada nasi kerapu, sudah tidak ada nasi dagang, nasi kandar, semuanya stop daripada makanan. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa kita dilaparkan? Tak boleh minum, kenapa? Tak boleh makan, kenapa? Kenapa kita disuruh puasa? Bukan setakat puasa karena ibadah, puasa juga untuk kesehatan. Puasa juga untuk mendapatkan la'allakum tattaqun. Puasa juga untuk kita meningkatkan amal ubudiyah kita, agar dengan kita, kita tergolong dalam kumpulan hatta uhibba, sehingga aku mencintai mereka. Senantiasa hamba-hambaku melaksanakan amal nawafil, ibadah-ibadah sunat, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Yang kita dambakan agar Allah cinta kepada kita. Jangan sampai hanya orang ramai yang mencintai kita. Jangan sampai hanya adik-beradik yang sayangkan kita. Jangan sampai hanya sanak saudara dan juga dengan lingkungan keluarga yang memberikan rasa mawaddah, mahabbah dan kasih sayang kepada kita. Yang kita inginkan itulah kasih sayangnya Allah. Idza ahabballahu abadan nada Jibril. Apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, Ril, ya Jibril, hai Jibril, ini uhibbu fulanan, saya cinta fulan bin fulan yang ada di Pulau Pinang, di Sipang 4, jamaah masjid. Ternyata orang yang dicintai oleh Allah tadi itu belum tentu orang yang dengan segala-galanya, yang terhebat, yang terkaya, yang tertampan, yang tertinggi, yang teristimewa, yang kadang-kadang penampilan sederhana-sederhana saja, pakaian pun lusuh, penampilan biasa, tak ada yang lebih dalam kehidupannya, duitnya biasa-biasa, hidupnya biasa-biasa, penempatan penampilannya biasa-biasa, tapi ternyata dia orang yang dicintai oleh Allah. Wa idza ahbabtu, dan apabila Allah mencintainya, kuntu sam'ahu, dengan aku nanti dia mendengar, dengan aku nanti dia melihat, dengan aku dia memberi dan menerima, dengan aku dia melangkah, dengan aku dia bergerak. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yusiru biha, wa yadahu alladhi yabtisu biha, wa rijlahu alladhi yamshi biha. Dengan aku tangannya bergerak, dengan aku kakinya melangkah, akan dijaga oleh Allah. Ini orang yang dicintai oleh Allah. Setelah Allah panggil malaikat Jibril, malaikat Jibril hibuhkan. Betul, hibuhkan? Hibahan, hibahan. Malaikat Jibril kumpulkan para malaikat semuanya. Ya malaikat, wahai para malaikat, innallaha ahabba fulanan, sesungguhnya Allah telah mencintai cik siapa bin siapa, nama dengan binnya fulan ibna fulan, fa ahibbuhu, maka cintailah dia. Fa yuhibbuhumul malaikatu, maka dengan orang tadi pun dicintai oleh para malaikat-malaikat Allah.
Apa artinya kalau hanya yang cinta kepada seseorang itu tidak lebih daripada manusia, tapi ternyata tidak dicinta Allah? Apa yang tidak kita dapatkan? Rugi apa? Apa yang merugikan atau kehilangan apa kalau pada saat dengan seseorang itu telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah lah pergerakannya itu yang disebutkan di dalam hadis kursi, setelah dicintai oleh penghuni-penghuni langit, sumayudha'u lahul qabulu ala wajhil ardi, kemudian diletakkan penerimaan restu dan ridha kepada penghuni-penghuni bumi. Atlet ramai penggemar dan peminatnya, itu berarti mereka dicintai oleh Allah. Siapa yang mencintai atlet? Siapa yang mencintai seniman? Siapa yang mencintai pemain-pemain gusti, tomoy, tinju? Jadi kalau kita melihat dan menilai, kecintaan Allah itu bergantung kepada jumlah bilangan orang yang meminati dan yang menggemarinya, dah itu salah. Siapa yang mencintainya? Golongan ahli jamaah masjid, golongan orang-orang saleh, golongan orang-orang ahli takwa, golongan ahli-ahli ibadah. Kalau seandainya dengar kita, masya Allah, tabarakallah, pada saat meninggalnya Datuk Harudin pada hari kemarin, tak ada yang tahu. Hasan Din, minta maaf. Hasan, Harun, Harun awal, Hasan dulu. Allah yarhamu al-jami. Moga-moga Allah mencurahkan rahmat dan maafirah kepada semua yang telah mendahului kita, baik daripada keluarga atau juga daripada yang lain, daripada muslimin muslimat, daripada timur dan barat, aina makanu, di mana saja mereka berada, wa aina mahalat arwahuhum, daripada timur dan barat, di mana saja roh-roh mereka berada, kita hadiahkan al-Fatihah lahum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam media massa, TV 1, TV 2, TV 3 pun juga ikut memberitakannya. Orang ramai juga mengetahui dan sebagian mengenang dengan sejarahnya. Nah, kita inginkan sebutan yang semacam itu. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata yang berkumpul kumpulan atlet. Ternyata yang berkumpul kumpulan artis. Kita tidak sinis dengan mereka, tapi karena mereka membabitkan diri kepada perkara yang membuat masyarakat jadi lengah dan lalai. Kena dengan mereka yang mencemarkan hukum hakam. Kena dengan permainan mereka yang membuat dengan orang ramai menjadi lengah dan juga meninggalkan kewajiban. Jadi kalau ternyata yang mencintai seseorang tadi itu adalah jamaah masjid, ahli takwa, ahli ibadah, orang-orang yang baik, masyarakat setempat, itu petanda Allah cinta kepadanya. Tapi sebaliknya, waliyadzubillah, ditolak oleh orang ramai, semua membencinya, tidak berkenan di hati mereka, merepek betul. Apa pula seperti itu? Kenapa dengan pemikiranmu? Kenapa dengan tidak tadungmu? Kenapa dengan perbuatanmu? Dikutuk oleh masyarakat, dikutuk oleh orang ramai, dibenci oleh semuanya. Itu petanda para malaikat pun juga membencinya. Itu petanda bahwasanya Allah pun juga tidak berkenan dengannya, wal iyadzubillah. Maka bulan Ramadan 1443 dalam 3 hari lagi, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin kita ada puasa. Jaga kesuciannya, jaga kebersihannya, jaga kemuliaannya. Harus dengan kita-kita meraih yang teristimewa, selain daripada rahmat dan keampunan, selain daripada kebebasan, dan juga dengan curahan rahmat dan maghfirah dan surga yang abadi, kita ingin mendapatkan mahabbah, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga dengan kita, kita akan dijaga di sepanjang hidup dimanapun kita berada. Hidup sederhana tapi bebas maksiat, bebas mungkarat, bebas syubhat, bebas daripada perkara-perkara negatif. Kita habiskan umur kita sudah 45 lebih umurnya. 40? Masih bunda lagi, masya Allah, tabarakallah. Terus 45? Belum lagi. 40? 4? 40? 50 dah? Tak ada yang tebakan betul. Langsung nasi 41? 42? Alhamdulillah kurang lebih.
Haji 52 47 malis belum tepat lagi. Tuan Haji 60 62 50 67. Ha. Allah tuan 53 56 59 saya lahir 60. Ha. Tua-tua dah. Musimah depan pun tua-tua juga sudah. Nah kita ini udah generasi tua. Kita ini bermain pada penggal yang ketiga. Penggal pertama 25 base. Penggal yang kedua 25 tahun yang sudah berakhir. Kita bermain pada penggal yang ketiga, 25 yang ketiga. Apakah sampai pada tahun yang ke-75? Wallahu'alam. Mudah-mudahan umur semuanya panjang, murah rezeki dan juga sehat afiat. Bersih daripada segala dosa dan kesalahan. Yang kita dambakan mahabbah kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sepanjang bulan Ramadan nanti bagaimana dengan kita, kita mampu untuk mengkorisikan waktu kita, kita sisihkan sedikit kalau boleh semuanya waktu yang sifatnya untuk hiburan, waktu yang sifatnya untuk sukan, waktu yang sifatnya untuk grup WhatsApp, Facebook, kecuali kalau bila mana perlu itu kita peruntukkan untuk kita berubudiah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bang Sanusi, soalan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini dari masjid menyediakan makanan tapi di gerai-gerai makan. Jadi tak dan ambil suruh makanan itu bawa kemari. Jadi kita terpaksa pergi ke gerai-gerai itu kita makan dan lepas itu kita bayar ikut selera kita masing-masing. Oke Bang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila azan dilaungkan, bolehkah terus menaikkan solat atau tunggu selesai azan baru kemudian? Apabila azan berkumandang, apakah pada waktu kita masuk dengan kita, kita langsung sembahyang atau dengan kita, kita tunggu sampai azan berkumandang? Agar bagaimana dengan kita, istilah kita dua dalam satu, tiga dalam satu, itu juga istilah semacam itu dalam ibadah. Radex, ada tongkat Ali, ada tongkat Sayyidina Umar, ada tongkat Sayyidina Utsman bin Affan. Tiga dalam satu. Macam-macam begitu sekarang jenis-jenis herbal, jenis-jenis makanan dan minuman yang kita konsumsi, yang kita makan, maka kita juga tak inginkan benda yang sama. Kalau pada saat dengan kita, kita masuk masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tadi itu kalau kita pejam mata ngantuk sejenak terus terlalap terbuka mata, rasa-rasa seperti kita sedang etika di Masjid Nabawi. Allahu Akbar, Allah. Nah, itu kan lagu azan Masjid Nabawi kan macam tu tadi tu. Alhamdulillah, makasih tu Bilal. Kalau rentak azan merdu macam tu sampai tak nak datang juga ke masjid. Kalau dengan sound system cantik ni, senang. Suara keliak. Dengan azan yang merdu, masjidnya dekon, pasan tak dekon. Pasar raya tadekon, pasar sana tadi itu sebelum sampai ke sini pun juga tadekon, panas. Masuklah ke masjid dulu, minta pertolongan, minta perlindungan, minta rahmat, minta maghfirah dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi besok banyak manapun keuntungan martabak, gorengan, makanan atau juga dengan yang sejenisnya, tetap saja tidak menandingi jadikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik untuk kalian kalau kalian mengetahui pada saat ketika kita disuruh pada hari Jumat untuk melaksanakan sembahyang Jumat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu kan. Itu ayatnya bagus. Alhamdulillah. Nah, jadi pada masa kita masuk ke masjid, azan lagi sedang berkumandang. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk, tunggu dulu sahut azan atau dengan kita langsung sembahyang tahiyatul masjid? Jawabannya, tunggu dulu sahut azan. Selepas azan berkumandang baru kita melaksanakan sembahyang tahiyatul masjid. Kenapa? Supaya kita dapat kedua-duanya.
pahala menyahut azan, disahut dengan baik, diiringi dengan salat dan salam kepada baginda dan doa wasilah, al-maqam al-mahmud itu balasannya syafaat baginda nanti pada hari kiamat. Sementara dengan tahiyatul masjid, Nabi kita perintahkan kepada tiap orang yang masuk ke masjid untuk memberikan penghormatan kepada rumah Allah. Sampai kepada tab Nabi kita lagi sedang berada di atas mimbar, ada seseorang masuk langsung duduk. Nabi kita tanya, hei, sudah sembahyang atau belum? Hal salat, apakah awak sudah sembahyang? Belum. Fala kaum pasali, bangun sembahyang dulu. Itu pentingnya sembahyang tahiyatul masjid. Sampai Nabi kita robah tajuk khutbah untuk memberikan peringatan kepada orang yang masuk langsung duduk. Maka dengan jawabannya, berdiri sejenak, jangan duduk. Kalau duduk keluputan, tuntutan kita melaksanakan sembahyang tahiyatul masjid. Kita tegak berdiri, menyahut azan sampai selesai. Selepas itu baru kita melaksanakan sembahyang tahiyatul masjid. Kalau khatib sudah khutbah sekalipun, tetap saja dengan kita melaksanakannya. Kenapa? Sebab di masjid sudah ada puluhan, bahkan ratusan, mungkin ribuan yang sudah menjadi wakil kita untuk mendengari khutbah yang disampaikan. Sementara tidak ada seorang pun yang mewakili kita kalau kita tinggalkan sembahyang tahiyatul masjid. Tentu masjid kita kena buat, khutbah yang disampaikan kena didengar, wakil kita kepada orang ramai. Tapi janganlah panjang, baca fatihah yang cepat, yang laju. Bukan begitu. Ini khutbah lagi sedang berlangsung, jangan baca surah Yasin, baca surah kuliah dengan qul huwallahu ahad. Supaya kita dapat tiga dalam satu. Khutbahnya dengar, tahiyatul masjidnya muat, menyaut azan pun juga tidak terkecuali. Oke, silakan yang ada soalan. Ada Bang, silakan Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pada masa kita berwudu, yang wajib dibasuh muka, tangan, kepala, kaki, menyapu kedua telinga hukumnya sunat. Kemudian juga dengan tengkuk, tengkuk yang mana hasilnya sini? Belakang nih. Jadi tengkuk itu akan terbasuh pada waktu kita menyapu kepala lah, tapi dia terikut saja. Dia tidak termasuk daripada bagian yang wajib atau yang sunat disapu. Hadis yang mengatakan menyapu tengkuk pada masa sembahyang itu kebebasan daripada api neraka, sepakat ulama mengatakan hadis itu maudhu. Itu hadis itu direkayasa saja. Tapi bagaimanapun tengkuk akan tersapu. Sebab kenapa? Sebab yang kita inginkan adalah ghurrah dengan tahjil. Ghurrah pada masa kita membasuh muka lebih daripada ukuran muka. Muka akan bercahaya. Tahjil di tangan lebih daripada ukuran siku, hampir sampai-sampai ke bahu. Di tangan hampir sampai-sampai ke buku, hampir sampai-sampai ke lutut. Kawasan petis atas daripada mata kaki, sampai ke mata kaki itu yang wajib. Warjulakum ilal ka'bain, warjulikum, warjulakum. Dan kaki kalian sampai kepada mata kaki. Atas namanya tahjil. Jadi Nabi kita pada waktu ditanya, yang pada saat nanti umat terkumpul semuanya pada di kamar, macam mana baginda boleh mengenal umat baginda nanti? Nabi kita bersabda, macam mana kalau ada terdapat ribuan banyak kuda-kuda yang berbulu hitam dan coklat, terus ada terdapat yang berbulu putih, boleh tak dengan kita, kita cam kuda kita? Boleh, biarlah putih kak kita. Macam itu juga dengan umatku, aku akan mengenali mereka dengan ghurrah dan tahjil, cahaya perhiasan di muka, di tangan dan juga di kaki. Maka pada waktu kita menyapu kepala, kita sapu sampai ke bawah, mau tidak mau akan tersentuh tengkuk itu dengan rambut yang ada di kepala. Dikatakan anggota yang paling banyak disapu dan yang terkena air itu adalah telinga. Masa kita membasuh muka, telinga terikut 3 kali. Masa kita menyapu kepala, telinga terikut juga 3 kali, 6. Kemudian kita sapu luar dalam secara khusus jadi 9. Kemudian ada yang namanya istizhar, basuhkan tangan, letakkan macam itu. Tapi jarang-jarang diamalkan, itu namanya istizhar.
Jadi dengan telinga, dengan leher, karena wajah sampai ke dagu, lebih sedikitlah daripada batasan dagu sampai ke leher, lebih daripada batasan kepala sampai ke tengkuk, secara khusus dengan tengkuk tidak disunatkan. Oke, okay. Habis. Ada lagi, sedikit lagi. Apakah hukum mengecat rata rambut menggunakan selain daripada inai? Apa hukum kita mencat rambut dengan menggunakan selain daripada inai? Dengan menggunakan cat tembok misalnya. Yang model-model yang aneh-aneh sekarang orang spray merah, orange, hijau, biru, empat partai politik. Janggut bagi sokongan kepada partai politik. Bagaimana? Kalau dengan cat, kalau dengan inai, inai memang merubah color, tapi tetap tidak menghalang air meresap pada waktu kita mengambil air wudhu dan mandi. Sementara kalau dengan seumpama cat misalnya, yang ada jirim, yang ada zat, yang ada bendanya, itu kalau sampai menghalang air meresap pada waktu kita mandi dan berwudu, membuat wudu dan mandi kita jadi tidak sah, membuat ibadah kita jadi rosak. Kesimpulannya, inai itu diantara daripada yang dianjurkan. Kalau seandainya ada kalan selain daripada inai, bagaimana hukumnya? Seperti dengan pewarna, yang paling tidak hukumnya khilafus sunnah, menyalahi sunnah, dan jangan terperanjat kalau seandainya ada yang mengatakan itu tidak boleh, sebab yang Nabi kita perintahkan kepada kita untuk merubah warna inai, warna uban, janggut itu dengan warna inai atau dengan yang sejenisnya, yang tidak mempunyai zat, yang tidak mempunyai benda yang menghalang leluasa air meresap pada waktu kita berwudu atau pada waktu kita mandi. Dua terakhir, silakan. Dalam kita tengah puasa. Puasa. Kahak. Cemana? Ada menelan, ada tertelan. Kalau tertelan dengan menelan beda hukum. Kalau tertelan tak sengaja. Kalau menelan ada unsur kesengajaan. Kemudian yang kedua, kalau masih takkan masih di kawasan bawah, masih kawasan dalam, dada, tenggorokan, itu tak ada masalah. Tapi kalau patut bersih, sekeluar seketoy, mubazir kalau dibuang, itu batal. Puasa batal, sembahyang pun juga batal. Jadi jangan menyayangi yang seketoy itu. Ketoy itu kita keluarkan. Macam mana kita nak keluarkan? Kita jalan masjid dengan gunakan tisu. Atau dengan menggunakan sepuluh tangan. Ada cara lah untuk kita mengelakkan. Kalau tidak pun kita biarkan di mulut, nanti setelah kita salam baru kita ludahkan. Jadi kalau seandainya kahak itu sudah sampai ke batasan, ke perbatasan mulut, itu sudah tidak boleh ditelan. Kalau seandainya yang kita telan itu setakat hanya dengan liur, ludah saja, tapi murni, bukan yang ada makanan di celah-celah gigi. Jadi bukan kena kesan makanan, tapi liur yang membasahi mulut kita. Gimana? Kalau sampai terkumpul banyak pun kata ulama tidak batal. Sebab dia masih pada batasan mulut. Liur, liur, ludah. Liur yang tidak berubah dengan makanan yang ada di celah-celah gigi. Tapi kalau dengan seumpama kahak, kahak itu asing. Kahak tidak termasuk daripada bagian liur. Kahak itu daripada dalaman. Hingus macam itu juga. Jadi kalau dengan hingus biasanya sampai jadi angkasa belas macam itu, terus tarik, tarik, masuk ke dalam, batal puasanya. Sementara yang disebut-sebut oleh masyarakat katanya kentut dalam air membatalkan puasa itu tak betul. Yang membatalkan puasa itu masukkan sesuatu, bukan mengeluarkan sesuatu. Kemasukan sesuatu, air masuk daripada rongga, batal. Daripada dubur hadapan, batal. Makan minuman, batal. Tapi kalau dengan seumpama kentut di dalam air, itu mengeluarkan angin. Mengeluarkan angin di atas, mengeluarkan angin di bawah. Tapi kenapa sampai keluar buih, begitu? Karena pada waktu kita berkentut dalam air, angin tak boleh lari. Angin nak dapatkan laluan, keluar daripada air. Kalau pada waktu kita di udara, dengan begitu luburnya, udara sama udara tak ada masalah. Udara dengan air ada perbedaan. Angin dengan kentut. Kentut juga daripada angin, makanya dia boleh sebati. Kalau kedengaran bunyi itu karena memang
Durat namanya, kentut nyaring. Kena mungkin kuat kita mengeluarkannya atau apa sebab sebabnya saya juga tidak tahu. Ada orang kentut nyaring, ada orang kentut berbunyi tak ada bunyi. Hadis pusat durat burut. Bahasa hadisnya durat burut. Fusa yang paling masalah badan kecil. Kentut tak bunyi, baunya mati lalat nyamuk keracunan. Innalillahi raji'un. Oke, Bang. Ada lagi habis. Hah? Batal. Sebab itu ada zat masuk. Tapi dalam keadaan semacam itu, puasanya batal ala kulli hal, tapi tetap saja dia tidak berdosa. Sebab pilih antara dua, batal puasa atau mampus. Batal puasa atau mati. Kalau kita tak guna bahah, dah tak boleh bernapas. Napas terstop, jantung sudah tidak berdenyut, mau tidak mau. Tiga kali. Masuk obat. Zat masuk ke dalam rongga. Baru boleh bernapas. Jadi bagaimana kumpuasa? Kumpuasanya batal, tapi membatalkan puasa dengan obat tadi itu tidak berdosa. Kenapa? Karena itu keadaan darurat. Injection macam mana? Kalau injection, injection kan di urat. Sini punggung, tak ada masalah. Ulama mengatakan, bagaimana dengan empos atau bagaimana dengan air yang masuk sebagai pengganti makanan dan minuman? Jadi kalau seandainya empos air yang masuk ke dalam urat, itu berupa obat-obatan, ulama mengatakan tidak membatalkan puasa. Tapi kalau seandainya obat-obatan sekaligus juga dengan pati makanan, minuman, itu memberikan kesegaran dan juga kekuatan, banyak ulama berpendapat itu membatalkan. Injection di punggung, di tangan, di urat sekalipun itu tidak membatalkan puasa. Khair, Bang. Last, terakhir insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum saya memberangkangi ibu saya ketika dia marah dengan tujuan agar saya tidak meninggikan suara padanya? Bagaimana hukum dengan kita membelakangi ibu? Kadang-kadang pada saat dengan ibu kita lagi marah, terus dengan kita memalingkan badan, membelakangi ibu, ibu lebih tersinggung lagi, lebih marah lagi ke kita. Wajar saja ibu nak marah-marah aja, bapak nak marah-marah aja. Yang pertama jangan lari, yang kedua jangan disahut, jangan bagi respon, senyap saja. Sebab kalau kita sahut ibu, bapak kita tambah marah. Mudah kecil, kalau patut ditegur, melawan, itu kita, tadi kita pukul sekali aja, diam. Tapi pada waktu dia buat degil, tak sakit pun, tak sakit ke, sini, kadang-kadang ada dengan orang tua yang bertindak seperti itu. Yang bagaimanapun mentakdib anak suatu perkara yang diperbolehkan selama tidak mencederakan dan juga selama tidak mematahkan tulang dan juga tidak melebamkan anggota. Kembali kepada ibu tadi itu, jelas itu tidak sopan. Yang walaupun kita ada tujuan, kita tahan amarah kita untuk kita tidak menyahut, tapi tetap dengan kita tundukkan pandangan, jangan tengok muka mak dan ayah pada kumarah, sebab kalau kita tengok macam seperti melawan, seperti protes, seperti komplain. Jadi pada waktu dimarahin, ya wajarlah. Mak dan ayah kita itu surga kita. Kalau pada waktu dengan kita ada mak dan ayah itu nikmat, anugerah daripada Allah. Tidak dapat dinilai dengan kekayaan dunia. Apa yang menyebabkan dengan kita marah dengan mak dan ayah? Politik, ekonomi, bisnis, keuangan, kekayaan, istri, keluarga, siapa saja, tetap tidak menandingi surga yang boleh kita dapatkan daripada restu dan ridha mak dan ayah. Ridha Allah fi ridha walidain, ridha Allah itu terletak pada ridha dan restu kedua ibu dan bapa. Hadza wabillahi taufik. Besok pagi kita di masjid USM, itu sebutannya setengah jam saja. Besok orang kerja kan, cuti, nah bertilah. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin.